Dan Rem 162 Wirabakti bersama Sekretaris KPU Nusa Tenggara Barat pantau rekapitulasi dan berikan pelayanan kesehatan. Pada kesempatan tersebut, Dan Rem membawa tim medis yang terdiri dari dokter dan perawat dari Denkes Mataram. Tim medis ini bertugas memeriksa kesehatan mereka mulai dari tensi hingga pemberian vitamin. Terkait dengan kondisi petugas rekapitulasi di Nusa Tenggara Barat, terdapat dua orang yang meninggal akibat kelelahan dan yang lainnya dirawat di rumah sakit. Berikan perhatian kepada teman-teman PPK supaya tetap semangat, kemudian memberikan motivasi juga, dan terus terang kami juga memberikan bantuan kesehatan buat teman-teman supaya tetap sehat. Jangan sampai ada lagi yang masuk rumah sakit atau bahkan sampai di operasi. Adapun PPK yang menjadi sasaran kunjungan dan Rem 162 Wirabakti dengan Sekretaris KPU Nusa Tenggara Barat yakni PPK Mataram, PPK Narmada, dan PPK Cakranegara. Ini kami dari KPU Provinsi NTB sengaja melakukan kunjungan ke kecamatan-kecamatan dalam rangka melihat pelaksanaan rekap di tingkat kecamatan. Kebetulan ada juga program dari Pak Danrem yang mau ikut menjawab pelaksanaan rekap ini sambil menyerahkan bantuan vitamin serta pengecekan kesehatan gratis dalam rangka mensupport teman-teman PPK dalam melaksanakan tugas-tugas pelaksanaan rekap.